Pagi, jadi aku baru kelar mandi dan aku lagi di meja makan. Jadi aku nggak bisa terlalu berisik, tapi aku harus di meja makan karena aku hari ini mau ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat gift dari kalian. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua yang udah merayakan ulang tahun bareng aku, baik itu di Teater JKT48 ataupun di rumah. I have so much fun, dan aku benar-benar bersyukur banget kalian mau repot-repot untuk merayakan dan membuat anak yang sudah dewasa ini menjadi senang. Jadi thank you. Aku juga makasih banget buat semua ucapan-ucapan, buat wish-wish dari kalian, buat kata-kata yang kalian ucapkan ke aku. Maaf kalau misalkan aku gak bisa bales, tapi aku baca semuanya. Dan thank you juga udah bikin main hashtag Siska Grande. I'm very happy. Semoga kalian juga bahagia ya guys. Dan oh my god, I'm 21 years old. I'm old. Bentar ya, aku mau coba nyalain lampu gimana biar terang. Kalian semua apa kabar? Makasih yang ngucapin ulang tahun. Thank you so much. Wish you all the best ya Pisces Kak. Thank you DUP. Ada Pur, ada Kak Novita Feb, ada Kak Vivi Cesar, ada Kak Aksara Kak, ada Kak Sahara, ada Kak Cesara, ada Kak Sani, ada Kak Maya. Makasih. Oke, jadi sekarang semoga kalian ini senang dan bisa menjalani hari dengan happy. Dulu kemarin aku udah surprisein Gen 3. Aku bener-bener gak nyangka banget sih guys, karena biasanya aku tuh kalau ada orang mau surprise, aku tuh tahu, kayak aku tuh selama ini selalu nyadar kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Semoga ya, aku aminin semua wish-wish dari kalian. Banyak banget yang kayak doain semoga bersinar, semoga bisa rilis single. Tapi doain ya guys, semoga tahun ini aku bener-bener bisa single. Dan semoga harapan aku yang pertama tahun ini, aku lebih bisa menerima diri aku sendiri dan lebih bisa apa ya, lebih bisa merasa kalau I'm worthy to love, kayak I'm worthy to be loved. Dan semoga kalian juga tahun ini yang berulang tahun ataupun yang udah berulang tahun kemarin ngerasain apa ya, sebuah kemajuan atau misalkan banyak berkat melimpah buat kalian semua. Oh my god, kerannya udah mati jadi suaraku gak bisa kenyang-kenyang. Tapi sekarang, oh ya, by the way, aku gak diwaro sama kesayanganku di Thailand. Aku juga belum ngucapin ulang tahun ke Natawin. Tapi ya it's okay, mungkin kita sama-sama sibukkan ulang tahun. Jadi aku sekarang mau unboxing kado. Guys, I want to unboxing my gift from you. Yang udah kasih kado, terima kasih banyak sebelumnya. Tapi aku pengen coba. Yang pertama adalah, aku kaget banget karena dia seperti ini guys. Ada tulisan fragile-nya. Kenapa pakai muka gue? Kamu aku kesana weh. Tapi ini lucu banget, bahkan aku pas terima kado ini kayak aku bisa weh. Ini kita buka ya. Ini dari Kak Cesara. Thank you Kak Cesara. Jangan dibanting. Enggak, dia mau banting ini kalau mukanya kayak gini. Ibu, kenapa waktu itu aku kayak gitu sih fotonya? Katanya selama-lamanya gak bakal hilang deh guys. Kayak akan selalu terbayang-bayang di benak kalian semua. Fotoku yang pakai baju Bali weh. Oh, what is this? Ini. Karena
aku mau buka kadonya apa ya. And I'm very happy to receive a gift like this. Terus aku tuh pengen banget teriak, tapi aku gak bisa karena aku lagi di meja makan. Tapi I'm look at this. This is Mio and Gulf. Ini kipas ya. Di siang hari yang panas ini, thank you. And then ada apa lagi guys? Ada kaos. Gemes banget, parah. Once polka, forever polka. Sun love him. Jadi polka ini adalah itunya Tae New, itunya Polka ini namanya, pokoknya couple-nya Tae sama New namanya Polka. Thank you so much guys, and lucu banget kak, thank you. Ah senang. Nggak, aku masukin ke plastik aja ini kayak gak berantakan. Ada lagi. Banyak Thai booby stuff. Oh ini kayaknya kayak Thailand-Thailand deh. Oh gemes. Art mix. Ini my new OTP. Jadi kayak my favorite couple. Wah ini apa nih? Oh Miyugap lagi. Oh my god. Aku seneng. Bentar ya. Aku seneng deh soalnya aku tuh kayak lagi bucin Thailand banget. Oh ini tawar, oh ini tenio. Gue gak bisa buka kado di meja makan, gak bisa. Gak bisa. This is Mio. Ini Mio. Ini tawan. Ini tawan lagi. Ini new, ini tawon lagi. Ini kayak mau aku tempel di mana-mana deh. Thank you kak. Lagi guys, ada lagi. Apa? Oh ini banyak. Apa ini stiker-stiker gemes. Ini stiker-stiker GMM TV, stiker-stiker Rai Kanto Penny. Thank you so much. Oh ini stiker-stiker, ini stiker-stiker lucu. Iya aku bisa tempel di laptop. Gawin, gemes banget. Stiker gawin. Supas. Aku mau tempel dia di semua. Semua, aku mau tempel dia di dinding, mau tempel dia di pintu kamar semuanya. Lawan. This is the. Thank you, Kak. Oh, ini golf ada. Ada lambang ini spasi. Thank you. Aku taruh lagi di tempatnya biar rapi. Di sini nih kayaknya kalian bakal ngeliat aku gesrek 1 jam ke depan ya. I'm so sorry. Oke, susah gak bisa dimasukin.
makasih ya guys udah nonton aku nahan teriakan. Ini fine letternya dari P. Cesara. OP, kopen kapi. I will read it later. Oh, once more. There is one. Yes. Don't tell me. Don't tell me. Elle Magazine Special Miu Supasip. Oh my god. Oh my god. I cannot read the words, but this is Miu. Ya enak bawa majalah. Enak bawa majalah. Kalian suka gak sih? Enggak, mana Miu? Parah banget. Thank you. That's my baby. That's my boy. Cakep banget. Panas, guys. Oh my god. Guys, tolongin. Aku bisa banget mandangin foto ini 5 jam. Udah 21 tahun, harusnya aku lebih dewasa ya. Oke, sana. Love you. Thank you so much for this. Aku bakal baca ini pakai bahasa kalbu dan lihat Miu. Oke. Ini aja. Tas selanjutnya. Ini. Kita buka ya. Ini dari photocard Ina. I don't know. Dari photocard Ina dikirim ke teater. Francisca Salsato Sadewi. Tim J, JGT48. Oke, oke. Aku selalu seneng kalau misalkan buka sesuatu. The tower, thank you so much for the tower. Thank you, kakak sayangan. Thank you, Fujita-san. Hai. Guys, ini harus tahu guys, ini apa? Ini photocard.
Ini Gulf Kangawut. Buka ya. Wow. Terima kasih foto kart Ina, nggak tahu yang ngirim siapa, tapi ini kayak mungkin dia pesen terus kirimnya ke teater. Terima kasih ya yang kasih aku ini. Oh my god, this is so beautiful, it's so glossy. Oh my god, Mius Pasit gila banget emang. Thank you semua, aku masukin lagi ya, terima kasih. Gila sih, aduh, kayaknya aku bakal taruh ini di dompet deh. Jadi dompet aku isinya bukan uang, tapi photocard. Thank you, ini ada hampers gitu ya. Special graduation cafes. Thank you, first covers. Ada gantungan kunci sama ada hand sanitizer juga. Terima kasih. Oke. Okay. Next gift. Wow. This is so cute, guys. Kenapa? Soalnya kayak ini bentuk sereal gitu noh. Noh, ada kayak your facts. Wow, gemes banget. Jadi tuh ini dari Cafe Cesar. Jadi ini kayak bungkus sereal gitu dibikinnya. Terus ininya kan biasanya kan ini kan kayak ingredients, kayak misalkan dari mana aja bahan-bahannya, tapi ini your facts. Jadi ini halusinasinya 100.000%, penyabar, wes. Friendly 50%, ceria 70%, waronya mahal. Kayak sama menurut kalian aku waronya mahal? Enggak, serius-serius aku nanya, menurut kalian aku waronya mahal? Kayak, I don't feel like that. Terus kocak 80%, pemarah 60%, jodoh. Dia bilang jodohnya Mio cuma 1%, kita buktikan. Kenapa sih jodohnya Mio cuma 1%? Jodohnya anak tawin juga 1%. Person daily values are based on my opinion. Your daily values may be higher or lower depending on your mood. Guys, gemes banget. Jadi ini ada Mio, ada Gap juga. Salah. Hah, gila ya gue. Ini Mio sama anak tawin, bisa-bisanya lo sih segala. Tapi kalau Mio main sama anak tawin juga oke sih. Buka ya. Thank you kak, this is so cute. Oh my god, this is so cute. Aku, oh, open here. Ini ada Natawin sama Guguk, ada aku sama Guguk juga fotonya. Oh, ada you find hidden message. Find hidden message. Okay, let me search. Let me S. Kamu kamu bertahan di ya, nanti aku cari buat main anak aku nanti. Ada barcode nya juga, scan nih. Aku gak akan buang dus ini sih, soalnya lucu banget.
kreatif banget. Buka ya pelan-pelan dari atas. Okay. Ooh, what's this? Wow. I always get too excited when it comes to opening the gift. Ada fan letter, terima kasih kak. Mas, ini editannya sendiri katanya, thank you kak Vivi. We have, my god, so cute. Ini foto aku, editannya sendiri. Ini foto aku, foto bapak, dan foto ibu. This is so beautiful. Only you are in charge of your happiness. Only I am in charge of my happiness. Semangat selalu Siska Supasit, si anak ibu. Happy birthday fans kata Sarifah Dewi. Gemas. Aku belum pernah foto lagi. Kayak aku mikir, coba aja baru masih ada. Pasti kayak ada foto pas akunya udah gede, yang udah jadi Siska Grande, udah jadi cakep. Terus foto sama bapak, kayak fotoku sama bapak kayak pas kecil doang, pas masih bocah. Bener-bener masih bocah. Masih 6 tahun, 7 tahun. Tapi thank you so much for making this, kayak ya, at least aku bisa bayangin sih kalau misalkan aku foto sama bapak gimana. Anyway, I look like my father, right? Kayak aku mirip banget sama bapak. Thank you. Aku bakal pajang ini, thank you so much. Oh, beneran sedih. Thank you. Oke. Okay. Oke. Okay. Bakal lagi di dusnya. Semangat semuanya. Ini aku taruhnya di sini. Oh, wih, ada tower lagi nih. Thank you so much. Kamu ya, terima kasih. Next is from dari Kak Stephen. Narak thing inside. Narak, wih. Jangan-jangan ini Thailand juga lagi, soalnya narak thing. Kalau narak tuh kayak bahasa Thailand. Dari toko Kanpi. Ih, gemes. Thailand lagi gak ya? Coba kita lihat. Oh my god. Kenapa kalian buat aku gila, guys? Thank you. Belum muncul di aku masa. Thank you kamu lihat, thank you kak Fujita Sang. Thank you Fujita Sang. Oh ya. Ini Miu Gap lagi. Palasnya dulu ya guys. Gemes banget, parah. Nih. Pimio and Nonggap. Wa anjay ini nama fanbase-nya Miugap. Pinong ini kakak dan adik. 7 years of love. Gila sih. Jadi aku udah punya baju Tainu sama Miugap. Thank you so much ke Stephen. Happy. Yes. Ya, dulu kemarin birthday shirt aku lucu kan? Wait.
Oh my god, are you ready guys? Boom, boom. This is Miu Gulp, kayak lucu banget ya sih, kayak Miu tuh kayak yang lebih, I don't wanna say a thing, but kayak Miu tuh kayak cowok banget. Ya Gulp juga cowok banget sih, enggak. Maksudnya kayak, aku tuh gak tahu kenapa, tapi Gulp tuh selalu kayak jadi lucu gitu kalau dia sama Miu, kayak I don't know why. Terus aku insecure aja. Pantesan tadi mataku hitam, ternyata masih ada bekas eyeliner, maaf ya. Ini pipi Creed. Dan ini adalah Miu Gulp lagi. Thank you so much. I'm happy girl. I cannot stop to love them. Kayak kenapa kayak Gulp tuh kayak kenapanya tuh selalu kayak jadi kayak kalau sama Miu gitu, kayak oh my god, lucu banget, gemes banget. Terima kasih Kak Steffi, terima kasih. Aku masukin lagi ke plastiknya. Yay. And then next-nya aku dari dari Bantul, dari Liveroko, dari Yogyakarta, kerajinan tangan dari Liveroko, ini pengirimnya dari Bantul sih tulisannya, kita buka ya. Dari Kak Wahyu Citra. Thank you so much, Kak. Jangan dibanting. Oke. Boneka gitu ya, ini apa sih, coba ya aku lihat. Oh gemes, ini handcraft gitu guys, jadi ini kayak buatan tangan sih karena handcraft. Ini ada apa nih? Si foto. Iya ini handmade. Oh ini ada fan letter, thank you. Terima kasih. Oh katanya gak usah punya kakak karena umur masih 19 tahun. Aku mau kuncinya jadi temennya soal dibuat kasih sekarang. Terima kasih Citra, semangat terus apapun yang kamu lakukan. Yay, thank you. Aku taruh di sini dulu giftnya ya. Okay. And then next aku ada dari, oh ini. Ini dari Adinda, nama pengirim Adinda. Kita transmati ke Spa Dewi. Buka ya. Terima kasih Kak Adinda dari Cilegon. Let me see. Kasih yang udah mengucapkan ulang tahun. Kalian ulang tahunnya masih lama gak? Atau udah lewat? Nih.
Trisa tie-dye. Oh, tie-dye. Wah, aku penasaran sih isinya apa. Oke ya. Oh, gemes banget. Ini scrunchy gitu. Thank you. Wih, aku suka warna pink, jadi aku bakal pakai ini. Apalagi aku suka banget ponytail. Jadi aku pakai ini buat ikat rambut kalau pas lagi latihan. Terima kasih Kak Dinda. Aku taruh di situ dulu gift-nya. Oh, ada lagi. Oh, ini tie-dye. Oh, ini kayaknya, coba ya kita lihat isinya apa. Oh, ini masker. Jadi ini kayak paket untuk kita bisa tie-dye sendiri. Ini ada masker 2. Emang aku itu guys, aku nge-freeze. Tapi aku lancar-lancar aja di sini. Komen kalian. Ini ada masker 2, terus oh, ini ada tie-dye-nya gitu, guys. Oh, kayak gini. Jadi kayak kita tie-dye sendiri. Ini warna ungu ya? Ungu sama pink. Gemes, nanti aku coba ya. Aku bakal tie-dye kalau ada waktu kosong. Nanti kalau udah latihannya meredah. Terima kasih, Kak Dinda. So cute. Yeay. Jangan lupa pakai masker terus, guys. Oke, next. Bentar ya. Next dari Siska Nation. Ini fun letter box. Oh my god. Aku bakalan baca ini sih nanti satu-satu. Gemes banget. Aku tuh pas ulang tahun-tahun keberapa ya lupa, aku tuh masih di K3 deh. Aku juga dapat kayak gini. Wow. Banyak banget. Aku buka salah satu ya. Jadi ini kayak waktu itu kan Siska Nation ini kan bikin ada project fan letter buat aku kan, fan letter for Siska. Jadi ini semua adalah fan letter yang udah kalian kirimin dan disatuin ke sini. Thank you. Ini ada dari Kak Waka salah satunya. Kamu selalu jadi alasan aku untuk bahagia. Thank you so much karena Kak. Kalian semua Siska Nation juga alasan aku untuk bahagia. Oke, aku acak lagi. Untuk aku bacain sekarang. Ada lagi. Dari Kak Clarissa. Clarissa Putri. Sugeng Ambawarsa. Sorry gak bisa dilihat kata banyak. Semoga di umur banyak semakin bertambah ini. Semakin diberi kesabaran. Amin. Keikhlasan dan rezeki. Amin. Semoga kamu gak lupa 10 Juli 2019. Wow. Anak di lantai 3 nanti akan makan pas ingin Sewu Kuto, tapi kamu gak denger. Ah, gemes. Berarti itu aku lagi di mana ya Sewu Kuto tuh? 10 Juli. Kalau gak salah itu lagi masih di tim K3 dan lagi sirkus di Malang, Ponorogo. Dan Surabaya ya? Surabaya gak sih? Malang, Ponorogo, Surabaya. Terima kasih. Satu lagi deh. Karena aku bakalan baca ini sih nanti guys, karena aku kalau baca fanatnya nggak bisa buru-buru, aku harus di pelan-pelan. Ini dari Kak Vivi Cesar. Well, kalau suka superfit makin betah di jadi superfit. Amin. Walaupun banyak orang bilang kamu punya alasan untuk keluar dari JKT48, tapi bagi aku kamu punya 1000 alasan untuk bertahan dan berjuang di JKT48. Jangan pernah merasa sendirian ya. Terima kasih Vivi. Kayak undian ya. Lagi nih kita
Aku lagi dari Muhammad Naufal Ananto. Halo Sisti, selamat tahun ke 21. Apa yang terjadi selalu jadi inspirasi bagi kami sebagaimana harusnya seorang idol. Ya amin, tetap semangat untuk berkegiatan JKT48 dengan sepenuh hati dan terus mencoba untuk membuktikan bahwa member bertalenta itu layak dan pantas jadi member JKT48 sebagaimana ketika kamu dapat posisi 30 di Sosien ke-12 tahun lalu. God always be with you, dan saya saras for BNK48 Team B, guys. Jadi apakah kalian setuju aku dipindahkan ke BNK48 Team B? Terima kasih ya Sirke Nation. Aku akan baca ini satu persatu karena kalau aku bacain sekarang bisa-bisa kelar sore. Terima kasih. Dan ini gemes banget fan letter box. Ini kayak ada tulisan gitu. Ini aku kayak pakai jubah gitu. Wow. Sirke Grande says the new light begins and the grand story continues. Dan ini tuh kayak film gitu loh, jadi kayak ada Siska Nation Production Presents Siska Grande Series Staring by Siska JKT48. Siska Saras. The storm might have passed and the girl continues to walk on the new path, creating and making her own new legacy and history. Thank you so much. Terima kasih Siska Nation. Taruh di sini dulu ya. Oke, next. Ada lagi. Oke, ini kita taruh di bawah dulu tasnya. Lumayan buat ke Indo April. Next adalah dari ada lagi nih. Dari Kak Ajeng. Thank you Kak Ajeng. Terima kasih, kalian juga keren. Aku buka ya. Gemes. Bungkusnya kucing meong. Ya ini meong sih bener. Wah gemes. Kaos kaki. Gemes, thank you Kak. Terima kasih ya, karena aku memang lagi butuh kaos kaki. Entah kenapa, karena kaos kaki aku tuh kalau masuk mesin cuci dia hilang. Ini baju olahraga, semangat workoutnya, stay healthy. Terima kasih. Gemas warna pink. Terima kasih. Iya. Ada lagi nih. Skip. Mau nyebut merek ya, gila lu. Inhale, exhale. Star Lady Steve Black. Oh, ini baju workout juga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kayaknya kenapa bisa langka kakinya, misalkan nih aku jemur kan, terus misalkan aku baru angkatnya besokannya tuh kadang dia hilang gitu loh. Gak tahu deh, apa gue salah ngambil jadi punya orang. Thank you Kak Ajeng. Baju workout yang akan membuat aku semakin bersemangat. Let's go. Miu gak nge-gift sis. Ih, ya masa aku spill giftnya dia sih. Enggak dong. Ada lagi dari Kak Hutami. Terima kasih Kak Hutami. Tapi ada sebuah kotak special gift box. Gemes. Happy birthday, be happy. Be awesome, hope your day is always amazing as you are. Happy birthday, Siska. Are you ready, guys? One and only Win Metawin. Yo, guys, Win Metawin. Oh my God, gemes banget. Pengen lagi.
Gemes. Ada bright juga. Ada, wah. Ini ada Cika nih mirip sama Cika kan nih, bright nih. Queen lagi, wah gemes banget sih. Kayaknya aku bakal pajang semuanya di kamarku deh. Gemes, ini kayak cup sleeve gitu gak sih? Bright feature with sama Metawin. Thank you. By the way, bright kemarin cover lagu sama Agnes Wei, duet. Keren banget emang Agnes mau. Anin? Lu udah mau berangkat? Anin baru bangun. Ada lagi guys. Terima kasih ya kak. Oh ini stainless straw, terima kasih. Ini buat sedotan gitu. Terus ini ada canvas bag. Wih, terima kasih. Eco-friendly, dadah. Thank you. Ini ada masker, oh gemes banget maskernya warna pink. Terima kasih. Kapan bright duet sama kamu sis? Ntar ya aku DM ya, kayaknya gak dibales sih. Oh ini ada sendok spoon set. Terima kasih kak. Masukin di sini dulu guys. Jadi aku foto semuanya. Terima kasih. Ada fan letternya juga dari Kak Utami. Sawadee ka. Bye. Terima kasih Kak Utami. Aku selalu ingat Kak Utami kok. Katanya dia bilang, apakah kamu masih ingat aku? Aku selalu mengingat semuanya. Lagi. Oh cardigan, terima kasih kak. Eh kok gue terang banget jadinya? Oh enggak. Terima kasih kak Utami. Cardigan. Terima kasih. Kasih dulu. Dulu aku masukin aja kali ya. Dan aku juga dipakai ini. Bagus-bagusnya. Next, ada lagi dari Kak Jeremy Syahaan. What's this? Potong pita peresmian gedung pernikahanku dan Mio. Yay. Ding jari ding 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 ding. Terima kasih. Oh Sydney, gemes warnanya, terima kasih. Cocok sekali ya bun, di musim hujan seperti ini bun. Terima kasih ke Jeremy. Makasih kak, nanti aku baca ya. Soalnya masih disegel nih sama Kak Jeremy nih, disegel. Wih, you and me lah tulisannya guys.
selamat ulang tahun. Semoga segala game lu gabung otor. Amin. God bless you more, Kak Jeremy. You and me. Kayak hampers, kayak semua member dapat deh hampers ini. Terima kasih ya. Ini ada masker KF94. Thank you, this is really sangat berguna, useful. Ada pewangi ruangan, gemes banget. Semua member nanti kalau dia lihat dan bangun pagi, di bawah AC-nya ada aku, cherry blossom. Oh my god. Thank you. Oh, ada tulisannya. Ini kayaknya buat semua member deh. Siska Grande Series, thank you for being so nice to Siska, enjoy the gift. Makasih banget ya, kayak kalian kok bisa sih kayak se-effort itu buat aku, ya kayak gue siapa. Tapi kayak makasih. Send your t-shirts to Thailand. Yes, I don't know if I kalau misalkan beli di Tokopedia tuh bisa diorder dari luar negeri gak sih? Someday if I come to Thailand, I will meet Mayo Spasit. Oh, ini gemes. Ada foto aku. Makasih yang mau kerja, semangat yang mau kerja atau ngelajuin aktivitas. Thank you so much, Siska Nation. Hand sanitizer. Wangi ruangan lagi. Nah, kali ini fotonya beda. Gemes banget semua. Ada fotoku juga nih. Illustration by Fiery. Wow, this is so beautiful. Thank you. Semangat yang mau sekolah, lanjut sekolah atau kuliah. Semangat ya Steven. Aku bacain dulu dia yang ada di podium nih ya. Halo Vegeta Sang. Hai Kak Mulia, halo Kak Citra. Hai Kak Pesti. Halo Kak Kesayangan, halo Kak Kalusan. Halo Kak Hasbi, halo Kak Koirul, halo Kak Novita Febri, halo Kak Pur, halo Kak Cesara, halo Kak Diupi dan Kak Sani, thank you, ada di podium. Simpan dulu di sini, ada explanation, Kak Raffi. Oke. Di sini. Oke, next. Dari Kak Puji. Thank you Kak Puji. Oh, ini Puji juga. Puji juga gemes. Warnanya hijau. Oh, ini Puji tapi pendek lengannya, lucu banget. Terima kasih. Yes, baju latihan lagi. Pakai legging lucu sih ini. Legging abu-abu atau legging hitam. Terima kasih Kak Puji. Tadi bapak kos aku lewat angkatin jemuran. Bye. Ada mbak-mbak biasa mau berangkat kegiatan nih guys. Cie, mau jadi apa sih mau rekaman? Sini dong. Muncullah. Lu kemana? Ini birthday fotoku kemarin. Udah pergi ya, Nin? Ini birthday fotoku kemarin, gemes gak? Ini posenya pada Swadi Kak. Ani udah berangkat Kak. Posenya Swadi Kak. Hah?
Coba nih ngomong. Guys, tadi aku mau ngomong. Nih guys, yang udah graduate, makanya gue bingung gue mau sedia atau enggak. Orang gue di kosan ketemu lagi. Dah. Dia mau rekaman guys. Yoi. Rekaman apa katanya? Lagu. Rekaman ditunggu aja katanya ya. Gila sih aku sih, mantap. Ditunggu ya. Amin. Nantikan gue suatu saat. Yoi, nanti ya, guys. Dah, hati-hati. Yoi. Yang terakhir ini bukan terakhir sih, ada lagi. Nih, wih. Dan ini dari siapa ini? Dari Kak Firdaus. Terima kasih. Running. Thank you so much. Yay. Ada fan letter juga nih. Oh my god, ada satu lagi. Yaitu Siska dari Kak Firdaus. Happy this is I still love you until you tell me to stop loving you. Wow, so sweet. Terima kasih Kak Firdaus. I love you. Oke. Okay. Ini sebenarnya bukan terakhir. Tapi ini adalah hadiah dari salah satu staff di JKT, dan dia suka juga sama Thailand. Namanya Kak Grace, aku panggil dia P Grace, dan dia ngasih apa ini. Bener-bener emang tuh orang ya. Dia tuh tahu banget kalau aku suka Mills Pasit, dan dia juga suka Thailand, tapi dia suka Bright. Aneh banget, suara aku maksudnya. Gemes banget. Kamu nggak tahu ya, dah ya. Indah. Ini juga guys. Oh ada lagi sumpah. Oh ini Gap sama Mio lagi sikat gigi bareng. Ini Gap lagi maskeran. Oh iya. Ini pas Mio datang ke graduationnya Gap di sekolah, terus dia bawain boneka, dan Mio tuh datang pakai udah kayak arak-arakan mau ngelamar sumpah, kayak bawa papan lah, bawa segala macam sumpah. Oke, ini apa nih? Ada lagi, satu lagi. Ada Mio. Bentar ya Pak, saya lagi live. Celebrating Miu Supasit's birthday. Kan Miu kan ulang tahun kemarin tanggal 21 kan. Oh iya, ada photocard juga. Thank you Kak Grace. Suatu saat nanti aku akan bertemu kamu Miu. Oke. Kita masukin lagi ya. Guys, kalian kemarin tuh bacain surat aku tuh angin. Kayak aku gak nyangka sih dia yang bacain aku surat. Karena aku pikir if atau ya gak nyangka kalau misalkan angin. Maaf ya guys kalau agak bisik bapak kosnya, karena emang entah kenapa bapak kosnya suka marah-marah sendiri, I don't know why. But that's funny. Jadi ya udahlah ya. Masukin lagi. Terima kasih Piget. Semoga ada job di Thailand lagi. Amin. Bapak kosnya tuh lucu sumpah. Bapak kosnya tuh kayak dia suka nyapu, tapi dia sambil judut-judutin sapunya ke pintu kamar. Enggak judutnya kayak enggak tahu sih itu sengaja atau enggak, tapi kayak it's kind of annoying though. Oh, gue Juliet.
Ya udah ke atas. Oh, there's once more. This is a gift from my friend. Jadi kemarin aku sempat ketemu sama teman-teman kampus aku. Ini the last gift. Dia teman-teman kampus aku ini. Kita punya geng namanya Higienis. Kenapa kita punya geng namanya Higienis? Karena kita waktu itu baru deket pas awal-awal corona. Jadi kita kayak menamakan geng kita, oke, kita Higienis. Dan kemarin dia nyamperin aku ke FX cuma buat makan setengah jam. Terima kasih teman-temanku. Buat Gracia Merita, namanya Gracia, panggilnya Echa. Buat Jessica dan buat Nike yang udah jauh-jauh dari Bogor dan Bekasi. Happy birthday sis J. Dari K, JJ dan Echa. Wih, dan dia udah tanda tangan duluan. Kata dia, sebelum lo tanda tangan dan gue susah minta tanda tangan lo, gue yang tanda tangan duluan, oke. Ini ada sabun shower gel. Dan ada, ini apa? Ini shower gel lagi sama kayak body butter deh. Coba aku mau buka. Oh ya, maaf ada merek ya. Oh, body butter ya benar. Yay. I love. Wangi. Aku suka body butter. Aku suka banget body butter. Terima kasih. Dan itu adalah gift yang aku terima dari kalian. Terima kasih semuanya udah kasih gift. Yang gak kasih juga gak apa-apa loh guys. Maksudnya kayak makin gede tuh aku kayak makin ngerasa ternyata aku gak butuh apa-apa selain adanya seseorang yang selalu ada buat aku. Jadi aku haus, aku mau ambil minum dulu. Bentar ya guys, 2 menit. Kayaknya udah mulai terang. Namanya cahaya ilahi. Kalian mau aku cerita tentang apa guys? Kemarin kan aku, jadi tuh pas tanggal 23 Februari aku tuh kan jalan-jalan sama Cidesi sama anak-anak akustik. Dan aku tuh, dan tadi kita cuma mau sama aku sih, sama Cidesi doang. Tapi ternyata Cidesi pas lagi di toilet ketemu sama Kak Aca. Jadi kita kayak jalan bareng juga sama Kak Aca. Kok jidat aku doang sih yang bersinar gini aja deh. Gak bisa, udah lah gak apa-apa. Habis itu yaudah kita jalan-jalan di mall sama Cidesi, sama Kak Aca, sama teman-teman akustik. Terus nyebutnya masih teman-teman akustik weh. Terus kita makan, terus kayak ya udah kan. Terus aku bilang aja, besok gue ulang tahun loh. Sebenarnya mereka udah tahu sih aku ulang tahun. Soalnya si Desi kan lagi mau pergi kan tanggal 24-nya. Terus aku bilang, "Ih, parah banget tuh, cuy. Gue kan ulang tahun tanggal 24." Ya udah, terus akhirnya dia ajak jalan tuh ke mall kemarin. Terus akhirnya si Karona sama Kanadila sama si Desi bilang, "Oke, kita ada budget segini buat kado lu, lu mau apa?" Terus aku minta sepatu. Aku minta sepatu putih karena aku pengen punya sepatu putih. Sebenarnya aku punya sepatu putih, cuma aku pengen punya sepatu putih yang buat jalan-jalan, yang bukan buat latihan, yang kayak sepatu putih yang buat foto, enggak sih? Buat jalan-jalan lah, pokoknya buat bagus gitu. Terus udah deh, terus kita makan, kita ngobrol-ngobrol banyak, kayak seneng sih ngeliat anak-anak
akustik yang lain udah pada tahu mau ngapain ke depannya, udah rencana. Oke, dan aku masih di sini dan akan terus berjuang. Early birthday gift bener. Abis itu aku balik ke teater untuk latihan. Karena kita lagi setiap hari latihan terus. Terus aku 0-0-0-0-nya di teater. Jadi diucapin sama member-member yang lagi latihan, sama staff-staffnya juga. Sebenarnya aku agak sedih sih, soalnya kan ibu gak bisa datang ke Jakarta kan. Karena emang aku juga gak pengen ngerepotin, dan kayak ya takut juga kan, masih bahaya juga kan COVID. Apalagi kalau misalkan naik kendaraan umum. Jadi kayak mending udahlah, tar aja kapan-kapan. Apalagi bentar lagi kan lebaran Mei kan. Jadi pengennya ya udahlah supaya Mei aja gitu. Terus nol-nolnya diucapin di teater. Abis itu besokannya aku ketemu tanggal 24-nya. Aku dapat ucapan banyak banget dari kalian. Bahkan kayak sebelum jam 12 tuh udah banyak banget wish-wish yang masuk. Banyak banget kayak hashtagnya bahkan udah naik jadi trending topic Indonesia kedua. Gila kali. Wow, amazing. Makasih semuanya. Terus banyak banget mention yang masuk. Banyak banget doa-doa dari kalian. Jadi semoga aku aminkan semua yang baik-baik, dan semoga hal-hal baiknya juga berbalik ke kalian yang doain aku. Semoga berkat Tuhan lebih melimpah buat kalian semua, dan semoga selalu dilindungi Tuhan juga. Terus aku bersyukur juga tanggal 24 bisa dirayain di teater. Kayaknya aku kayak sering sih pas tanggal 24-nya setan saya kan, kadang kan misalkan setan saya ada yang sehari setelahnya atau dua hari setelahnya, tapi ada yang juga pas hari hanya kan. Jadi aku bersyukur tanggal 24 Februari bisa dirayain di teater, dan puji Tuhan juga udah ada penonton juga pas udah ada penonton dan streaming juga. Jadi buat yang gak bisa nonton di teater bisa, tadi bukan Bapak Kosnya by the way, tadi aku gak tahu siapa, bisa nonton ulang tahun aku. Tahun lalu aku bulan Maret dirayainya. Gift dari Gen 3 ada gak sih? Kemarin mereka datang aja udah bener-bener gift banget buat aku, karena aku gak nyangka kalau mereka akan effort kayak gitu. Karena kan emang kita latihan kan, kita latihan bareng, dan aku tuh gak tahu kenapa tiba-tiba Gracia sama Fanny sama Shani tuh udah bener-bener udah sampai di kosan gitu. Padahal aku lihat mereka pas mau naik lift, pas mau turun lift, terus katanya iya sih kita sengaja menahan lu. Dan emang ternyata pas aku reka ulang, emang iya sih kelihatan banget orang-orang nahan. Kayak Anin, sis gue pesannya bentar dulu ya, mau makan pizza dulu. Terus kayak tiba-tiba anak akademi gerombol-gerombol foto sama aku. Terus kata Gracia, iya gue suruh mereka supaya foto sama lo, supaya lo gak ke backstage dulu. Keren teman-teman gue, makasih banyak banget sih. Terus apa ya, semoga di tahun umur 21 tahun ini aku lebih ngerasa worthy to be loved, dan kayak merasa enough untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi gak pressure diri sendiri. Dan semoga kita selalu dijaga, kita selalu dilindungi oleh Tuhan, kesehatannya selalu terjaga. Dan makasih banget buat kasih sayang dari kalian. Karena kayak aku mikir, wow, kayak who am I to deserve all this thing, to deserve all the good thing that you guys already gave to me. That's it. Iya, gak pada nginep. Soalnya kita ini aja, aku udah mau kegiatan kan. Oh bener-bener nanti sore aku mau itu kan, mau berdate shoot online. Jadi see you. All the best for you guys. All the best for you. Keren, aku kayak udah ulang tahun di Gen 3 tuh dari umur 15 tahun. Wow, 15 tahun tuh aku masih di pajama drive. Aku ingat banget aku kuncir 2, dan kue ulang tahun aku itu warna hijau. Dan kayak setiap tahun aku nggak tahu sih kayak sampai kapan aku bakal ulang tahun di JKT48, tapi
kayak sekarang benar-benar mikir semoga Tuhan kasih petunjuk dan kasih tanda untuk kedepannya karirku gimana, dan semoga ya kalau misalnya nanti aku udah gak di JKT48 kalian tetap bisa dukung aku guys, karena kan aku gak akan hilang, aku tetap punya sosial media. Terima kasih juga yang udah two shot. Makasih juga yang udah two shot kemarin. Makasih. Oh ya, aku mau lihat dong foto-foto two shotnya yang udah ada. Kirimin dong kalau misalkan kalian malu, kalau misalkan ditaruh di Twitter ya udah di DM aja enggak apa-apa. Tahun depan dirayain sama BNK. Tahun depan dirayain sama Mies Pasit sama Ariana Grande. Amin, Tuhan perhitungkan jerih payahmu. Sis, lu udah tau belum waktu Era sama Ibu ngeprank? Iya, aku tuh udah tahu. Kayak dia tuh di basis tuh udah ngomong. Tapi kayak aku tuh di basis main lagi kayak sambil make up. Jadi kayak gak tahu respon mereka gitu loh. Terus emang kalian pada beneran kaget ya? Pas si Ibu sama Ariel ngomong, oke guys, jadi gitu. Selamat ulang tahun, bahasa telanya Suksan One Cut. Suksan One Cut. Itu sih dari Google Translate. Soalnya aku juga gak tau aja. Oh my god, aku bener-bener terima kasih banget buat kalian semua. Aku bakal bacain ini sih. Kayak, this is the... Ini adalah penyemangatku. Atau gimana kalau aku, kalau misalkan aku lagi ngerasa insecure atau aku lagi kayak ngerasa sedih dikit, aku langsung buka ini dan baca ini. Jadi kayak sehari aku baca satu, sehari aku baca satu, jadi kayak ngerasa ada orang yang selalu ada buat aku. Terima kasih. Oh, kalian beneran kaget tuh. Gak mungkin lah, maksudnya kan, gak tahu juga sih. Kalau misalkan enggak mungkin. Lama Ifma masih lama, dia masih 5 tahun lagi. Dibaca satu-satu sampai ulang tahun lagi ya. Xenofobia, ya ampun. Oke, jadi kan kebetulan aku mau ada kegiatan nanti jam 1 siang. Jadi aku harus get ready sekarang karena aku harus make up. Nyanyi lagu Coklat Pieces terus apa ke YouTube. Aduh, liriknya aja begitu tuh. Kayak ntar dulu kali ya. Berikanlah coklat dengan bibir. Ciuman yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam, putarlah paksa. Wow. Jadi aku mau siap-siap sekarang. Jadi pokoknya guys, aku makasih banget. Kayak aku maaf ya guys kalau misalkan aku vibe-nya tuh kayak gak ceria. Cuma kayak terima kasih semuanya untuk yang udah baik, udah bikin aku seneng di ulang tahun aku. Bener-bener bersyukur banget punya banyak orang-orang yang ada buat aku. Dan bener-bener ngerasa apa ya, bersyukur sih, karena kayak ternyata banyak yang sayang sama aku. Dan semoga, aku doain yang terbaik buat kalian. Semoga lancar karirnya, lancar sekolahnya, kerjanya, kuliahnya. Semoga kalian juga makin banyak rezekinya. Semoga makin diberkati Tuhan, makin dilindungi Tuhan. Buat keluarga kalian juga, buat teman-teman kalian juga. Pokoknya semoga doa-doa baik kalian yang udah kalian ucapin dan udah doain ke aku, aku doain berbalik ke kalian juga. Dan semoga aku tahun 2021 ini bisa rilis single dan bisa lebih produktif dalam bernyanyi. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Okay. I think it's already lah ya. Eh, thank you so much Fujita Song for the cake. Ada kue ulang tahun. Thank you Kak Agustik. Nanti kalau aku showroom lagi, mungkin aku bakal bahas, lebih sering bahas Thailand. Karena guys, aku tuh pengen banget nge-react A Tale of a Thousand Stars, tapi kayak I didn't have the equipment. Kayak aku gak punya alat-alat buat streaming. Maksudnya kayak kalau misalkan kita mau kayak
live stream itu kita harus punya PC, punya segala macam kan. Terus gimana, maksudnya aku laptopnya aku giniin kayak balikin. Jadi kayaknya mungkin di lain kesempatan kita nge-react series atau movie Thailand bareng lagi. Jadi yang penting terima kasih banget kalian udah selalu excited sama aku. Dan semoga aku selalu bisa bikin kalian bangga. Maaf ya guys kalau aku halu, tapi kayak I just cannot stop it. Karena that really makes me happy. Dan buat birthday fotonya kayak it was amazing. Kayak aku yang mikirin konsepnya sih, kayak aku bilang, "Kak, aku mau di gym. Kak, aku mau nge-gym." Terus aku beli apa sport wear-nya. Aku juga koordinasi sama staff untuk di mana gymnya dan lain-lain segala macamnya. Semoga kalian suka dengan konsep birthday foto aku, karena that was my favorite one. Kayak itu adalah birthday foto favorit aku selama aku di JKT48, jujur. Dan semoga aku lebih apa ya, lebih bisa lebih rajin lagi workoutnya. Kalian juga let's go workout. Dan karena aku bener-bener belum workout, kayak seminggu aku belum workout sejak aku ke gym waktu itu, karena bener-bener lagi latihan JKT48 terus kan. Dan aku juga lagi gak pengen push diri sendiri, gak pengen kayak apa sih maksa diri sendiri buat olahraga. Jadi kayak kalau ada waktu kosong aku lebih kayak ketidur, lebih baca fanfic atau baca series yang bikin happy jiwa raga batin mental segala macam. Karena emang semua member tuh sekarang benar-benar lagi usaha keras banget dan lagi benar-benar sama-sama berjuang untuk JKT48, untuk memanjukan JKT48, untuk kayak mempertahankan JKT48. Jadi please dukung kita terus. Dan apa ya, untuk saat ini kalau kita dengar, nggak tahu ya, kalau aku sendiri kalau lihat ada hate comment atau misalkan kayak DM yang masuk dan ada itu yang jelek-jelek tuh, kadang itu bikin kita tuh sedih. Dan kayak rasanya itu bener-bener pengen balas dan kayak nunjukin, woi kita ini lagi usaha loh buat JKT48 maju lagi, woi kita ini lagi usaha loh buat kayak mempertahankan ini grup gitu. Jadi kayak ya aku sih berharapnya semua fans itu bersatu sih, semua fans member itu bersatu dan gak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Karena kayak itu gak berguna sama sekali kalau kita ngefan sama Oshi dan malah kita jatuhin member lain gitu. Kayak misalkan, eh lu tuh gak cocok di JKT, harusnya lu yang keluar, harusnya Oshi gue, kayak stop it. Karena ya semua orang itu berusaha sih. Jadi semoga kedepannya kita bisa bersatu semuanya dan kayak lebih bisa adem ayem lagi. Karena kalau misalkan menerima hate comments itu, karena benar-benar mengganggu hari-hari. Kayak pasti kan orang-orang kan kiranya kayak ya udahlah cuma satu dua doang, nggak usah dipikirin. Kayak nggak bisa, kita mikirin kita pasti kayak mikir, emang gue masih kurang ya, emang gue masih ada salah ya, emangnya bener ya harusnya gue nggak di sini gitu. Jadi kayak ya semoga kita semua bisa selalu bijak dalam menggunakan sosial media, bisa selalu lebih mendukung semuanya. Karena kita di sini member dan staff juga lagi berusaha keras dan berjuang untuk mempertahankan grup ini dan lagi bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua. Jadi mohon bantuannya dan mohon dukungannya. Syukur ya Siska udah dewasa, jadi ngomongnya serius tapi kadang-kadang bisa halu. Tapi mau bacain komen. Wow, tajam dan gawat fotonya. Wih, kalau aku rilis single aku pengen ceritain sendiri sih. Siska Regina masih di Papua ya? Iya. Siska halu komunikasi, kombinasi bijak. Iya guys, aku tuh sebenarnya tuh bijak, tapi kayak aku di JKT48 tuh termasuk jarang ngomong. Kayak misalkan kan senior-senior nih banyak nih, misalkan kayak ngobrol ke junior, misalkan kayak dia ngomong pas lagi briefing atau enggak dia yang ngasih saran gitu. Aku tuh termasuk jarang, karena kayak enggak tahu sih emang dari aku sendiri kayak oh ya udahlah ada teman gue yang ngomong, kayak udahlah dia pasti ngerti gitu. Tapi ya semoga tahun ini aku lebih bisa deket sama junior-junior. Tapi udah mulai kok, soalnya kan sekarang kan latihannya banyak sama junior-junior ya. Jadi
ya mereka juga have fun, happy sama aku, jadi aku juga happy sama mereka. Karena kayak it's not really bad to be friend with the younger atau orang yang lebih muda dari kamu. Maaf ya guys kalau aku udah salah ngomong. Semoga kalian happy dan sehat selalu. Oke, gimana kalau kita capture dulu gak sih? Iya, aku udah jadi senior guys. Kayak kadang tuh kayak aku mau bersihin. Gak jadi. Kayak sekarang senior tuh udah KGB sama aku. Sama gen 3. Semoga aku bisa lebih semangat di sini, kalian juga. Guys, istirahat yang cukup ya. Let's go kita. Capture, capture. Ya, kalian foto aku deh. Dah. Birthday. Sekarang apa yang catch ke kalian? Oke. Semuanya makasih ya udah nonton showroom aku, terus udah, pokoknya aku sayang banget sama kalian. Aku minta maaf kalau misalkan aku tuh kayak orangnya gak asik, tapi asik aku. Jadi makasih banget udah nonton showroom aku. Makasih udah meluangkan waktunya untuk melihat aku unboxing dan menjadi histeris dalam tubuh ini, gak bisa teriak. Kenapa sih pada teriak-teriak? Jadi terima kasih, selamat beraktivitas kembali guys. I love you. Kopnika, sawadika. Aku mau bacain dulu. Thank you Fujita-san. Amulia, terima kasih. Kak Puspik, thank you. Kak Kesayangan, thank you. Kak Lutsang, thank you. Kak Cita, thank you. Kak Novita, thank you. Kak Pur, thank you. Kak Cesara, thank you. Kak Bard, thank you. Kak Susu Kental Manis, sweet. Terima kasih. Kak Zipo, thank you. Kak Peyek, thank you. Aku mau baca nama 20 ya. Kak Hasbi, hai. Kak Weru, Kak Frida. Kak Rusi kan, Kak Ana, thank you, Ana Chang. Thank you Kak Erlangga, thank you Kak N. Yay, buat semuanya 1900 orang. Thank you so much. See you on next showroom. Bye. Thank you for the gift. Bye bye. Have a wonderful day too. Ini masih pagi hitungannya guys. Bye bye, besok aku sekarang baru bangun. Love you, Siska Grande, love. I love Mayu Supasit and I love you guys.